Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat heading. Nah, heading yang berbeda secara otomatis dan daftar isi secara otomatis. Kita langsung saja. Pertama kita klik ini. Kita buat heading. Heading, klik OK. Kemudian kita pengaturan di sini di menu multilist. Kemudian kita tambahkan di sini bab. Tulis bab 1. Nah, kemudian kita font. Ukuran fontnya terserah kalian. Saya pakai bold. Kemudian saya fontnya 14 warna hitam. Oke. Nah, di sini satunya masih satu biasa. Gimana cari supaya Romawi? Kita klik ini Romawi. Nah, sudah seperti ini. Kita klik 2, kemudian bagaimana caranya supaya Romawi ini jadi 1.1 biasa. Kita klik ini legal style number. Nah, di sini. Setelah klik ini itu ubah. Kemudian font. Fontnya itu Times New Roman saja. Sama bold 12 hitam. Oke. Oke. Yang ketiga juga sama seperti itu. Legal font Times New Roman. Saya pakai bold 12 warna hitam. Oke. Nah, jika sudah semua dan seterusnya ini jika sudah semua, kita klik OK. Nah, muncul seperti ini. Nah, kita normalkan kembali. Sekarang kita buat judulnya. Roman. Di sini atlas. Judulnya itu cara membuat heading otomatis. Oke. Nah, jika sudah, klik page layout. Kita break. Nah, kita klik next page. Klik bab 1. Nah, di sini biasanya setelah judul itu ada latar belakang biasanya. Nah, bab satunya kalau latar belakang itu tidak ada bab 1, jadi kita hapus. Kita klik ini jika sudah hapus. Nah, terus tulis latar belakang. Latar belakang. Nah, seperti ini. Times New Roman. Times New Roman. Times New Roman. 14 saja. Kemudian warna hitam. Hitam. Oke. Nah, kita tengahkan latar belakang. Kemudian ini deskripsinya baca adalah bla dan ya baca. Jika sudah kita next page. Page break saja. Kita pakai page break. Page break. Kemudian setelah itu kita klik lagi bab 1. Nah, kita hapus kembali bab satunya. Nah, terus setelah itu kita tulis daftar isi. Daftar isi. Nah, seperti biasa, kita rubah terlebih dahulu. Times New Roman 14 warna hitam. Nah, dan tengah daftar isi. Daftar isi jangan kita papakan terlebih dahulu. Kemudian kita klik page layout kembali, kita break. Kita klik next page. Nah, di sini klik next page, kita klik bab 1. Nah, bab 1 tengah. Kemudian di sini Times New Roman, Times New Roman 14. Kita tulis bab satunya itu bab 1 biasanya pendahuluan. 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 Di sini masih warna seperti ini. Modify. Di warna hitam
times New Roman 14 volt. Oke. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, bagaimana caranya supaya ke tengah? Kita klik ini, hingga ke sini, kemudian kita ke sini. Nah, kemudian kita klik spasi. Spasi. Nah, jangan di enter. Kalau di enter akan berubah. Coba kita contoh yang salah ya. Misalkan kalian enter yang tadi. Misalkan kalian tadi kalian enter. Tuh, jadi akan muncul seperti ini. Karena ini masih format bab 1. Jadi alangkah lebih baiknya di spasi. Spasi. Nah, seperti ini. Kemudian space-nya kita kasih 1,5 saja. Kemudian deskripsinya bla 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 bla. Kemudian ada anaknya 1.1. Kita rubah dulu, modify. Kita ganti warna hitam, times New Roman 12. Oke. Kita modify lagi, kita bold. Oke. Kemudian di sini ada deskripsinya, kemudian ada anaknya lagi 1.13. 1.1.1. Nah, kita modify, kemudian warna hitam times New Roman 12. Oke. Jika sudah seperti ini, kita klik page break. Kita klik bab lainnya lagi. Nah, otomatis akan menyesuaikan bab 2. Karena di sini sudah ada bab 1. Bab 2. Bab 2 kita tulis landasan teori. Landasan teori. Teori. Nah, seperti tadi, kita ini ya dulu ke sini. Kemudian ini ke sini. Kita sini. Kita spasi. Spasi. Terus. Nah, jika sudah seperti ini, 1,5, kemudian deskripsi, wah, kemudian kita keluarkan anaknya, judul ini, deskripsinya ini, kemudian anaknya lagi, deskripsinya ini, deskripsinya misalkan ini, anaknya ini. Nah, sudah. Bab 3, bab 4, bab 5 sama seperti ini. Sekarang bagaimana cara membuat halaman? Gampang. Pertama kita klik ini di sini di atas, kemudian kita klik page number bottom of page. Di sini ada banyak pilihannya, kita pilih yang ini saja. Nah, di sini muncul 2, tapi di halaman judul muncul 1. Nah, sangat tidak sinkron. Maka pertama kita klik di sini, kita format page start at 1. Nah, format page start at 1, kemudian kita klik ini. Nah, di sini akan 1, tetapi kalau latar belakang biasanya kita memakai i. Berarti kita rubah kembali format page pakai i. Di sini i, i 1. Oke, otomatis latar belakang I1, daftar isi I2, bab 1 pendahuluan 3. Ini salah. Bab 1 seharusnya 1. Maka kita klik di sini. Klik page number, kemudian format page. Kemudian start at 1. Klik OK. Nah, sini bab 1 1, bab 2-nya 2. Bab 1 1. Di sini I2 pada daftar isi, I1 pada latar belakang. Nah, di sini judulnya masih ada halaman. Cara menghilangkannya yaitu kita klik ini. Sini in different first page. Nah, hilang. Klik OK. Nah, seperti ini. Jadi akan hilang. Tuh. Judul hilang, halamannya enggak ada, latar belakang I1,
daftar isi I2, bab 1, bab 2, halaman 2. Nah, Kak, kalau bab 1, misalkan tidak satu lembar, ada banyak lembarannya, apakah halaman akan menyesuaikan? Ya, akan menyesuaikan. Kita coba ya. Kita enter. Enter. Bla bla bla. Di sini masih bab 1. Nah, ini juga masih bab 1, ini halaman 2. Di sini bab 2. Bab 2 halaman 3. Nah, jadi bab 2 itu menyesuaikan halaman sebelumnya. Tuh. Begitu pula bab 2. Contoh. Enter. Nah, di sini masih bab 2. Bab 2 sampai halaman 4. Kemudian kalau kita enter lagi ke bawah, terus ke bawah, terus kita klik ini bab 3, kita klik kerja. Nah, misalkan ini seperti tadi, kita klik ini spasi, kemudian kita klik ini. Bab 3 otomatis akan halaman 5. Sudah ada halamannya semua. Sekarang kita kasih daftar isi. Cara daftar isi otomatis adalah kita klik klik reference, table of contents, kemudian yang paling atas kita klik. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini sudah otomatis. Konten kita hapus. Yang ini kita hapus. Latar belakang I1, daftar isi I2, bab 1, 1, 1.1, 1, 1.1, 1.1, 1, bab 2, 3, bab 3-nya halaman 5. Bagaimana caranya supaya berubah? Tinggal di blok saja. Diganti style-nya. Times New Roman. 12. Spasi 1,5. Seperti ini. Nah, ini daftar isinya sudah otomatis. Daftar isi sudah otomatis. Contoh, misalkan daftar isi kita tambahkan. Misalkan kita ganti ya, daftar isi 1. Misalkan kita update nih, update into table, daftar isi 1, kita hapus lagi, hapus, kita update lagi, oh, hilang, kita blok lagi saja. Isnu Roman halaman 12, kemudian spasi 1,5. Oke. Nah, sudah jadi daftar isi otomatis, sudah jadi halamannya di 2, bab 1 halaman 1 tuh. Di sini juga bisa otomatis. Seandainya kita klik sini, kita mau ke bab 2, kita klik kontrol, klik mouse. Tuh. Kita langsung terarah pada bab 2 secara otomatis. Jadi kita tidak perlu capek-capek nge-scroll gini. Mungkin sekian tutorial dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.